Begini, ini kan tadinya rumah sakit Dr. Syo itu rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan, bukan rujukan untuk COVID-19. Tapi kan sudah menerima pasien. Jadi waktu itu kita antisipasi, kita perbaiki semua sarana sehingga sekarang kita mampu menerima 220. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.